Okay guys, kembali lagi dalam episod Modify apa tu untuk episod yang ke-8 dari aku. Okay, so hari ni aku tak record voice sebab keadaan agak bising sekarang ni. So untuk barang kali ni, apakah korang rasa agak-agak? Tapi aku rasa mostly korang dah tahu sebab aku dah share dalam video sebelum kali ni. So kali ni plastik semua dah fragile and aku just nak share plate apakah yang aku akan pakai. And ada lagi lah certain barang kecil-kecil je yang aku nak share dalam video ni. So barang utama adalah plate depan dengan plate belakang. Depan aku guna stiker, tapi depan punya plate aku ada masalah sikit. Tak apa, korang layan je video ni sampai habis. Nanti aku, korang tahu sendirilah apa yang masalah tu. Okay, tapi aku harap video ni korang enjoy. Tak ada yang special sangat pun sebab biasalah, lagi pun bawa lepas raya kan. So aku pun nak ucapkan selamat hari raya. Stay safe. Kita masih belum menang lagi melawan PKP. So korang enjoy je lah video ni. Bosan-bosan. Aku pun dah tak ada idea sangat nak update apa. So kalau korang ada idea yang lebih baik untuk next video, share dekat ruang komen, okay? Alright, jom. Hi guys, kembali kita dekat motor. So before aku start, aku lupa nak inform yang video ini ditajuk oleh Cak Encik Kucing Los. Apa? Cuba tak heran ya. Sambut ini untuk aku. Okay, teruskan pada video. So hari ini kita nak pasang yang ini. So untuk makluman korang, kenapa aku tukar nombor plate ni, of course lah yang ni lebih kecil, lebih cantik, lebih ngam lah kalau masukkan dekat situ. Okay, tapi punca sebenar dia kenapa aku tukar ni, okay korang tunggu jap. Tadaa, ni aku nak share dengan korang. Yang asal ni patah, sebab itu aku naik dengan member aku. Aku tak tahulah apa sebab, nak kata lebih muatan tak, sebab yang ini dengan tayar agak jauh. Cuma masa tu keadaan benda ni agak longgar, dia memang bergoyang-goyang, shaky. So aku cadangkan bila korang ketatkan tu, pastikan betul-betul ketat. Sebab hari tu pun hampir juga benda ni tertanggal atau jalan. So ketatkan betul-betul, pastikan tiada gegaran langsung macam ni. Hari tu aku buat sambil lewa je. So nasib baik tak jatuh. Ini je yang patah. So kita tukarkan ini dengan yang baru tadi. Jom. Okay guys, yang ni aku pakai skru yang asal balik, Mori. So jom pasang kat motor. Guys, pastikan betul-betul ketat eh. Kalau tak, takut kata air kan tercicir dah, nak kena titik baru. Okay, so far ni semua ok. Kita akan sama rata. So, nanti aku tunjuk bila dah final nanti macam mana betul dia. Okay, stay tune, kita pergi yang depan. Okay, macam korang nampak yang depan ni aku pakai dekat atas tu. Sebab tu aku tukar yang baru, aku nak letakkan dia dekat bahagian bawah ni. Sebab mostly aku tengok dia letak kat magat. So, at least taklah ganggu orang kata apa, cap dekat kepala atas tu. Sekali kita buat yang kat bawah. So sekarang ni yang bawah aku pakai stiker siap dengan cover belakang tu warna hitam macam ni. Ni size 2.9 ke 3.0 tak silap aku. Cuma dia agak kecil sikit, tapi insyaAllah size yang ini memang selamat. So dia kecil pun kecil, tak berapa kecil sangat, tapi still nampak. So kita terus pasang dekat sini. Tapi yang ni perlukan ketelitian sebab dia stiker kan. Kalau salah pasang, pisang kau nak kena beli yang baru. Okay geng, untuk yang toxic motor ni, aku orang panggil toxic eh, ataupun buff cap. Macam tu lah. Aku taklah rasa benda ni agak susah ke apa nak cari, tapi aku just nak share apa yang aku pakai. So aku beli yang ini, bentuk macam perlu pandu sikit ni. So pasal kalau sarung ni dia jadi lebih tune kot. Tak mengubah apa-apa pun, jangan risau, horsepower takkan naik. Tapi saja share nak pergi motor lawa. Okay, macam
korang nampak sebab yang baru ni dia agak panjang, so memang tak boleh tutup sampai habis. Sampai situ dia macam ketat, yang ketat sangat aku tak boleh buka. So, ini kan pendek, cuma tengok pendek. So yang terpanjang. So tak apa. Jadi dia nampak cun, dia lebih lain sikit daripada yang lain. Okay, sama pemasangan yang ke depan. So jom kita pergi ke final product. Alright gang, so sinilah final close up. Lepas aku dah cuci motor sekali. Okay, final look macam ni lah rupa nombor plate tu dekat motor. Okay, dalam masa yang sama hari tu aku panggil Poman, Mamat, datang untuk pasangkan aku punya ni lampu LED untuk apa orang kata bracket plate belakang ni. Hari tu aku tak boleh pasang, so aku bawa Mamat pasang. So terang sikit malam ni, instead of lampu merah ada lampu putih tembak sini. So semuanya cun-cun aja, okay. Alright, yang toxic motor tu dah lekat pada tu. Sama depan dan belakang, benda biasa je. Cuma aku ada satu masalah dekat plate depan ni, nak pasang tak agak suka. Masa itu Abang Mat datang pun dia tak boleh nak pasang sebab dia kata plate tu dah, nombor tu dah melekat sikit dekat panel hitam tu. So benda tu sebenarnya kena stretch, so agak susah. Should be jangan samakan dulu nombor tu dekat stretch back panel tu, apa dekat back panel tu, sebab nanti benda hitam tu kita nak kena stretch juga dekat dekat magat. So kena buat yang baru aku. Tengok macam ni, nanti aku update lain lah. Alright, so so far video kali ni dah wrap. Itu je aku nak share untuk kali ni. Alright, so ada yang tanya juga tentang signal. Bila aku dah bawa echo ni, mana aku letak signal belakang aku. Macam biasa, macam korang tahu, signal belakang aku aku maintainkan dekat integrated light tu. Macam korang tengok sekarang. Right, terang. Ni pun dah dekat-dekat maghrib, terang, tak ada masalah. Kiri dan kanan function dengan baik. Alright, so kalau dah ada depan pula, macam video sebelum ni aku buat dekat lampu dah ada. Semua baik-baik belaka, InsyaAllah tak ada apa-apa masalah. So thank you guys sebab layan video aku dah sampai habis. So apa-apa pun, see you guys in the next video. Jangan lupa tekan butang subscribe, klik butang loceng untuk dapat tahu aku update video baru, and like kalau korang suka video ni, share dengan kawan-kawan. Semoga video ni bermanfaat. See you guys on the next video. Ciao.